Pemirsa, kemunculan berbagai macam partai baru dalam mengikuti pemilu di tahun 2024 akan membuat politik di Jambi ramai kembali. Salah satunya Partai Gelora Kota Jambi yang saat ini sedang mempersiapkan calon-calon dari kadernya untuk maju pada pemilu tahun 2024. Persiapan menghadapi pemilu di tahun 2024 ini nampaknya semakin hari semakin memanas, di mana partai politik telah menyiapkan berbagai macam strategi dan kader yang akan maju. Wakil Ketua DPD Partai Gelora Kota Jambi Baharudin menyampaikan bahwa dalam pemilu 2024 ini, Partai Gelora Kota Jambi akan mengusung kader-kadernya untuk maju di tahun 2024 ini. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini Partai Gelora Kota Jambi menargetkan untuk mendapatkan kursi di legislatif nantinya. Kita prioritaskan dulu kepengurusan, kemudian nanti kader-kader, setelah itu barulah kita perekrutan keluar. Target kita dapat kursi, nanti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, intinya seperti itulah kita. Sandi, Cek TV, melaporkan.